Okey. Berkenaan dengan bab muzik, kalau ada orang nak tulis. Bab muzik ni memang ada khilaf di kalangan para ulama. Majoriti ulama daripada mazhab yang empat kata haram muzik ni kecuali gendang. Kecuali gendang. Gendang ni pun ada ulama yang agak sempit lagi. Dia kata bukan hanya semata-mata gendang. Yang dibolehkan hanya gendang untuk majlis-majlis kahwin saja. Ada yang sempit. Selain daripada majlis keramaian, tak boleh. Kenduri, selain daripada kenduri tak boleh. Hanya kenduri saja. So kalau tuan-tuan duduk di rumah, nak buat, apa, nak hiburkan hati, ambil gendang, 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 haram. Sebahagian. Ada yang kata tak, gendang boleh. Tapi majoriti ulama daripada empat mazhab kata muzik ni haram. Termasuk mazhab Syafi'i. Sebab tu saya tanya semalam, saya ada program dekat UPSI. Dekat fakulti teknik dan vocational. Bukan orang agama lah. So ditanya saya, ustaz, boleh tak ustaz terangkan sikit Wahabi ni apa? Soalan tu soalan yang memang selalu orang tanya. Tapi bila masuk orang sains ni, dia memang nak tahu sungguh. Sebab yang tanya tu bukan orang biasa-biasa, doktor. Saya tanya kenapa? Dia kata sebab saya ada share satu perkongsian dalam grup WhatsApp kawan-kawan saya. Tiba-tiba dia kata saya Wahabi. Jadi saya nak tahulah Wahabi tu apa. Tengok tuan-tuan, zalimnya kita guna perkataan Wahabi. Sampai orang yang dilabel Wahabi pun tak tahu Wahabi tu apa. Kalau dia tahu tu tak adalah masalah sangat kan. Ni dia tak tahu pun Wahabi tu apa. Oh ok. Saya terkejut sebab bank Islam. Ingat nak bagi duit ke apa. Tu saya pun hurai-hurai kat dia. Sampai dia faham lah kan. Mula-mula saya kata kat dia, jangan risaulah, biasa orang yang dituduh Wahabi ni orang bijak. Oh macam tu kan. Tapi saya kesian tengok kan. Saya kata saya hurai satu-satu. Jadi orang Melayu ni, dalam, saya kata kat dia, Wahabi ni penyokong kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Siapa yang sokong gagasan pemikiran dia, kira Wahabi lah. Orang panggil lah dia Wahabi. Dan dia ni tokoh politik di Saudi yang membina negara Saudi setelah kejatuhan dinasti yang lama, Sharif Hussein bin Ali. Siapa yang setuju dengan dia, kira Wahabi lah. Sebab dia Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi di Malaysia ni, yang tak sokong dia pun dia anggap Wahabi juga. Macam saya umpamanya, saya tak pernah baca buku dia habis pun. Ada orang marah saya, apa lah ustaz tak pernah baca buku dia? Apa? Banyak buku orang lain lagi aku boleh baca. Ha, nak baca buku dia, baca lah. Kita bukan belajar di Saudi sampai nak baca buku dia. Banyak lagi buku orang lain yang kita boleh baca dan taklah dianggap aib kita tak baca buku dia pun. Kan? Dia tokoh lah di sana. Tapi di Malaysia ni, kita ada pilihan lah nak baca buku tokoh mana-mana pun. Ha. Jadi tapi saya pun dituduh Wahabi juga. So macam mana? Sebenarnya Wahabi ni adalah orang yang dalam beberapa keadaan dia tak ambil pendapat mainstream. Mainstream Malaysia. Tak ambil pendapat orang apa ni adat beragama orang Malaysia. Ha, maka dia dituduh Wahabi lah. Itu saja. Jadi tapi sebenarnya adakah semua benda kita ambil pendapat majoriti? Tak juga, orang Melayu kadang-kadang pendapat mazhab Syafi'i itulah pendapat minoriti. Sebab orang marah kat saya, dia ni suka ambil pendapat yang bukan jumhur. Jumhur ni majoriti. Ambillah pendapat majoriti. Dia pun sama, ada benda yang dia tak ambil pendapat majoriti pun. Umpamanya bab apa? Bab muzik ni lah. Umpamanya bab apa? Bab kunut subuh. Umpamanya bab apa? Bab bismillah kuat waktu solat. Bismillah kuat ni mazhab Syafi'i. Majoriti ulama kata bismillah slow. Dia ambil pendapat yang bukan majoriti, okey. Orang lain ambil pendapat yang bukan majoriti, jadi Wahabi. Jadi tak adil lah. Kalau nak betul yang adil, adil sungguh. Ha, siapa yang tak pegang pendapat majoriti, Wahabi. Aku pun sekali. Tapi dia tak. Dia kekal ahli sunnah. Orang lain yang Wahabi. So dia tak konsisten. Kan? Dalam bab muzik tu macam tu lah. Majoriti ulama' kata haram. Termasuk empat mazhab. Sebab tu saya tanya semalam dekat fakulti tu, saya tanya, okey, siapa yang bila buka handphone, bila buka handphone, kadang-kadang ada muzik kan? Buka-buka lari. Sebab ada muzik. Atau buka-buka sumbat telinga. Jangan bagi dengar.
ataupun buka-buka tu, tunggu je. Masa tunggu bila dengar muzik tu, ada siapa yang rasa berdosa dengar? Siapa yang rasa berdosa dengar ni muzik? Tak ada kan? Kalau tak rasa berdosa, maksudnya kita pegang muzik tak berdosa. Bila pegang muzik tak berdosa, kita ikut pendapat Ibn Hazmin. Kita ikut pendapat Imam Ghazali. So kita dah tukar mazhab. Tapi saya tak nafi, majoriti ulama memang mengharamkan muzik seruling, gitar yang bertali, haram. Termasuk piano lah, sebab piano pada tadi. Majoriti ulama kata haram. Minoriti ulama Ibn Hazmin dan juga Imam Ghazali kata halal. Ia khilaf di kalangan para ulama. Tapi siapa-siapa yang pilih untuk tak nak dengar muzik, dia selamat. Siapa pilih untuk dengar kerana dia dah baca penghujahan dua pihak ataupun ustaz dah hurai kat dia, dan dia yakin dengan kata muzik ni yang salahnya bukan sebab muzik tu, yang salahnya disebabkan oleh minum arak tu. Kerana bila zaman dulu, bila ada seruling, bila ada gitar, dia akan bawa mari arak sekali. Kerana kebanyakan hadis-hadis yang mengharamkan gitar ni akan disebut dengan arak. Maka disebut satu fenomena, arak gitar, arak gitar. Maka sebab tu dia kata pengharaman muzik ni bukan kerana gitar tu. Pengharaman muzik ni disebabkan oleh dia akan membawa kepada arak tu. Maka dia kata oleh kerana zaman sekarang ni dah tak ada lah unsur tu, maka boleh lah. Sebab Nabi pun pernah sebut Mizmar Ali Daud, Nabi puji Abu Musa, kamu telah diberikan dengan seruling daripada seruling keluarga Daud. Takkan Nabi nak puji dengan satu benda yang salah, seruling. Kan? So Nabi puji benda tu. Maka sebab tu masing-masing ada hujah lah. Masing-masing ada hujah. Jadi kalau tanya saya lebih cenderung kepada minoriti ni. Muzik ni boleh dengan disiplin lah. Tak ada syirik, tak ada maksiat, tak ada disekalikan dengan arak, tak ada buka aurat. So bolehlah dengar. Tapi kalau ada orang yang nak pilih pendapat majoriti, saya respect lah. Sebab dia kena silentkan handphone dia setiap masa. Bila on handphone pun dia kena tutup telinga dia. Ha. Kalau lagu raya yang ada apa, gitar apa semua tu dia tak boleh dengar. So, saya respect lah. Saya kata, memang saya tabik spring lah. Maksud, kau betul-betul pegang mazhab yang kau rasa betul lah. Tapi ada orang dia kata, saya pegang haram. Tapi saya buat juga sebab saya tahulah benda ni haram. Tapi moga-moga Allah ampunkan saya. Pun okey juga. Pun okey juga. Ha. Jadi, kalau ada orang yang nak tulis buku kan, nak kritik pandangan saya, nak kritik pandangan Dr. Mazhab, okey saja. Kerana benda ni memang benda khilaf. Bila benda khilaf ni terdedah lah, masing-masing boleh tulis buku. Masing-masing boleh tulis buku. Okey, tak ada masalah. Ha, tapi, bila kita nak kritik orang, gunalah bahasa yang elok. Kita panggillah dia Al-Fadil, macam saya kan. Dia tuduh saya macam-macam kan. Saya panggil dia Al-Fadil kan. Kerana dia memang ustaz. Dia ada follower dia. So, Nabi dengan Maharaja Rom pun Nabi panggil dia Azimir Rom, orang besar Rom. Walaupun dia kafir. Apatah lagi dengan orang Islam yang ada pengikut ramai, ustaz yang selalu bagi kuliah. Saya panggil dia Al-Fadil. Walaupun dia tuduh saya macam-macam kan. Tapi tak apalah. Dia bukan contoh untuk kita ikut. Bukan mana bila dia maki kita, kita kena balas maki dia balik. Dia bukan contoh kita. Contoh kita Rasul. Dia maki hamun kita jawab elok-elok.